Kericuhan ratusan warga ini tak terhindarkan saat warga berebut nasi tumpeng raksasa yang diletakkan di depan pendopo Kuningan Jawa Barat dalam tradisi Babarit. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan di tengah acara, bahkan sejumlah anak-anak yang dibawa oleh orang tua pun terjepit di tengah kerumunan warga. Petugas Satpol PP dibantu anggota kepolisian Kuningan pun kewalahan menangani warga yang tidak terkendali ini. Tradisi Babarat ini merupakan puncak peringatan Hari Jadi Kuningan ke-520. Bupati Kuningan Aceh Purnama mengatakan, tradisi tumpengan ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Warga meyakini dengan memakan nasi tumpeng raksasa akan mendapat berkah. Sesuai dengan makna dari Babarat itu kan, kita memperingati 520 tahun yang lalu Kuningan ada. Sampai hari ini masih tetap ada. Untuk itu kita syukuri atas semua yang telah kita lakukan. Termasuk pemerintahannya bekerja, memberikan pelayanan, masyarakatnya bercocok tanam, ternyata Allah memberikan sesuatu kepada kita. Sebelumnya upacara adat digelar dalam tradisi Babarat ini. Tak hanya itu, Bupati Kuningan juga ikut menari mengikuti iringan musik sebagai salah satu tarian khas Kuningan. Tim Liputan, RCTV Kuningan.